Pagelaran wayang kulit yang digagas pemerintah Kota Depok mengumandangkan pesan kebaikan dan menyatukan berbagai etnis di Kota Depok. Dengan pagelaran tersebut, banyak nilai yang dapat diambil dari suatu lakon pewayangan dalam kehidupan bermasyarakat. Usai menyaksikan pentas kesenian rakyat pagelaran wayang kulit lakon Mahabharata yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok atau Disporiata di Gedung Balai Rakyat Depok 2, Wali Kota Depok Muhammad Idris menuturkan bahwa lakon yang dikisahkan menjadi pesan yang baik bagi masyarakat untuk terus menebar kebaikan. Dirinya mengatakan dihadirkannya pagelaran wayang kulit merupakan bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat. Pemkot Depok akan mengakomodir semua produk kebudayaan kelompok etnis yang termasuk bagian dari masyarakat di Kota Depok. Dan pemerintah sebagai fasilitator tentunya akan mensupport kegiatan-kegiatan yang memang mau menggambarkan kehidupan Kota Depok yang tetap nyaman dengan kondisi yang semakin tahun semakin padat, tetapi kita ingin tetap dalam kenyamanan hidup di Kota Depok.